أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا رحم الراحمين أما بعد صدركوا رحمكم الله الحمد لله Pada kesempatan ini saya dapat hadir di hadapan Anda dalam program bimbingan tahsin tilawah. Semoga Allah merahmati kita dalam pertemuan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Apabila suatu kaum berkumpul dalam satu majlis Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, akan turun kepada mereka empat hal. Yang pertama, as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua akan turun kepada mereka ar-rahmah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga akan mendapatkan liputan dari para malaikat. Dirinya akan selalu dijaga oleh para malaikat. Yang keempatnya akan selalu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di makhluk yang di sekitarnya. Saudaraku rahimakumullah, membaca Al-Quran dengan benar merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dibaca oleh para peserta tahsin tilawah. Yaitu yang pertama, membaca mantul pada huruf-huruf yang semestinya tidak boleh dibaca mantul. Seperti Alhamdu dibacanya Alhamdu. Tazhabun dibacanya Tazhabun. Oleh karena itu, ketahuilah bahwasanya cara membaca huruf ketika mati ada tiga kelompok. Yang pertama huruf bod. Huruf bod ketika mati dia ditahan dengan kuat. Alam yaj'al kaidahum vital Jangan dibaca vital Yang kedua ketika membaca huruf Ta dan kaf mati maka ada sedikit desisnya. Ingat sedikit aja di sisinya. At ak tidak perlu dibaca sama ya? at atau ak. Idzan syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idan jibalu suyirat wa idzal 'isaru uttilat وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Yang ketiga dalam baca huruf mati ketika membaca huruf lima Ba, Jim, Dal, To, Kof Dengan disingkat baju di toko Artinya ketika kita membaca huruf lima ini dalam keadaan mati Maka harus dimantulkan Aku, Aji, dan lain sebagainya oleh karena itu Ketika kita membaca huruf selain yang tiga tadi itu, jangan sampai ada sedikit disisnya ataupun ada mantunya. <tuh> Alhamdulillahi <'alamin>. Jangan dibaca. <tuh> Alhamdulillahi Rabbil Wa qala <'alamin>. rabbuk. <tuh> Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran, yaitu seorang peserta membaca setiap kata ada jeda'nya. Yaitu seperti lafat, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Cara membaca antara satu kata dengan kata berikutnya tidak boleh ada pemisahnya sedikit pun. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kesalahan yang sering terjadi yang ketiga kalinya yaitu membaca Mataboi'i lebih dari dua harokat. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim dibacanya Bismillahirrahmanirrahim yang benar, Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan dua harokat sangat cepat sekali. Satu, dua, بسم الله الرحمن الرحيم jangan dibaca بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين jangan sampai dibaca الحمد لله رب العالمين Tiga hal ini sangat penting untuk kita kuasai dan kita perhatikan setiap kali kita membaca Al-Quran. Supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan umum, yaitu dalam membaca mantulnya, membaca panjangnya, ataupun jeda-jeda setiap kalimat Al-Quran. Saudaraku rahimakumullah. Selanjutnya, kita memasuki materi kedua, akan Ghunnah cara membaca dengung. Dengung artinya suara yang keluar dari rongga hidung atau sengau. Artinya ketika kita mengucapkan suara dengung ini, terasa dari hidung kita ada suara seperti suara bindeng. Inna. Nah. Kadar lama bacaan dengung ini dibaca tiga harokat. Pada umumnya kita menyebutkan dengung itu dua harokat, namun saya menyebutkan tiga harokat. Ukuran dengung tiga harokat ini dapat kita hitung dengan cara melipat jari. Inna, inna. Sehingga kalau kita membaca dengung hanya dua harokat, saya anggap kurang. Inna. Bacaan dengung terdapat pada dua huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim. Dari huruf nun yang dibaca dengung, ada empat macam, yaitu yang pertama ketika huruf nun bertasdid. Yang kedua, ketika huruf nun bertemu dengan huruf ya, nun mim wow. Yang ketiga, ketika huruf nun bertemu dengan huruf ba. Dan keempatnya, ketika huruf nun bertemu dengan 15 huruf Ikhfa. Sedangkan di huruf mim terjadi pada tiga tempat, yaitu mim dibaca dengung manakala yang pertama mim bertasdid. Kedua, mim bertemu dengan huruf mim dan ketiga mim mati bertemu dengan huruf ba. Pada kesempatan ini kami tidak akan mengajarkan Ahkamul Ghunnah dengan menguasai istilah izhar, idgham, iqlab ataupun yang lainnya. Namun di sini saya akan menyebutkan rumus-rumus membaca dengung versi mushaf Timur Tengah. Apa maksudnya? Ketika Anda mengetahui rumus-rumus ini, maka sebelum Anda mengetahui istilah izhar, iqlab ataupun yang lainnya, insyaallah anda bisa mengetahui ini bacaan dibaca dengung atau dibaca ilhar. Yang pertama, bacaan dengung itu terjadi pada huruf non dan mim yang bertasydid. Ini merupakan ilmu pasti ketika ada huruf non dan mim yang bertasydid, maka pasti ia dibaca dengan dengung. Seperti bacaan innasyani'aka huwal abtar. Ingat Cara membaca dengung kadarnya tiga harokat. innashani abtar Hamalatal hatab. Hamalatal hatab Yang kedua bacaan dengung rumusnya adalah apabila ada huruf nun atau mim tidak disertai tanda sukun. Saya ulang. Yang kedua, bacaan dengung pada huruf nun dan mim yang tidak ditandai sukun. Kita perhatikan di Mushaf Timur masa Tengah, banyak sekali huruf nun dan mim yang tidak diberikan tanda sukun. Maka itu artinya, bacaan dibaca dengung. Seperti bacaan, Ayyadrib <tuh> ay. kita perhatikan pada kata ayyadrib huruf non tidak diberikan tanda sukun atau tanda mati maka ini artinya ayyadrib dia dibaca dengung yang ketiga bacaan dengung terdapat pada tanwin fathah atau tanwin kasroh yang tidak sejajar perhatikan baik-baik tanwin fathah dan tanwin kasroh yang tidak sejajar baris atas geser ke kanan baris bawah geser ke kiri. Ini artinya tanwin tidak sejajar. Maka setiap kali kita bertemu dengan tanwin fathah atau tanwin kasroh yang tidak sejajar, itu artinya bacaan dibaca dengung. Seperti bacaan yarong <tik> Ingat tiga harokat. <tik> yang keempat, bacaan dengung terdapat pada tanwin dhammah dhammahnya ditulis dobel. Kita perhatikan ada dhammah dobel dan ada dhammah yang tidak dobel. Ini artinya tanwin dhammah yang ketika ditulis dhammahnya dobel itu artinya dia dibaca dengan dengung. Seperti bacaan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta' Yang kelima, bacaan dengung terdapat pada huruf nun mati yang tidak ditandai sukun, atau tanwin fathah, tanwin kasroh yang ditulis dengan satu fathah atau satu kasroh, dan tanwin domah dengan satu domah disertai dengan huruf mim kecil. Maka ini juga artinya dia dibaca dengan dengung dan huruf nunnya itu dibaca dengan suara mim seperti kata la nasfa'an bin nasiyah ingat selalu dengung dibaca tiga harokat la nasfa'an bin nasiyah kalla layum badan Bazan لينبذن ada pengecualian dalam nun sukun dan tanwin yang tidak sejajar ini yaitu apabila ada nun tanpa sukun tanwin yang tidak sejajar bertemu dengan huruf lam atau ra maka ini di luar kaidah dia dibaca dengan cepat seperti kata Wa'ilul nikulnihu ma'zan. Kita perhatikan pada tanwinnya wailun ini domahnya dua, Humazatin tanwinnya tidak sejajar. Nah, walaupun dia tidak sejajar, walaupun dia domahnya dua, tapi karena bertemu dengan huruf lam maka dibaca dengan cepat. Wa'ilul nikulnihu ma'zantirlu ma'zan. Lafad, wa lam yakun lahu kufuan ahad. Yakun ini ada huruf nun tanpa sukun. Tapi karena bertemu dengan huruf lam, maka tidak dibaca dengung, dia dibaca dengan cepat. Wa lam yakun lahu kufuan ahad. Selain rumus bacaan dengung, dari mushaf Timur Tengah pun kita dapat mengetahui rumus bacaan jelas atau izhar yaitu yang pertama apabila kita lihat kita temukan huruf nun atau huruf mim yang dilengkapi dengan tanda sukun atau tanda mati maka itu pasti dibaca dengan jelas seperti bacaan shirathal 'alaihim an ada huruf nun disertai tanda sukun anta dilengkapi dengan tanda sukun maka artinya huruf nun dan mim mati yang di sini harus dibaca dengan jelas صراط الذين أنعمت عليهم jangan sampai dibaca صراط الذين أنعمت atau صراط الذين أنعمت ini salah seperti yang tadi saya sebutkan mantul yang kedua, rumus bacaan jelas dapat kita ketahui dari penulisan tanwin fathah atau tanwin kasroh yang ditulis dengan sejajar. Ingat saudaraku, kalau tanwin fathah, tanwin kasroh yang ditulisnya dengan tidak sejajar itu artinya bacaan dibaca dengung. Namun apabila tanwin fathah atau tanwin kasroh ditulis dengan sejajar, maka itu bacaan pasti dibaca dengan jelas. Seperti bacaan wa min hasad. Tanwin kasroh pada bacaan hasidin. Ini dilihat sejajar. Maka ini artinya dia dibaca dengan jelas hasidin idza hasad begitu juga pada kata wa arsal 'alaihim <tutuk> tayran ababin tayran tanwin fathahnya sejajar maka ini artinya tayran harus dibaca dengan jelas wa arsal 'alaihim tayran ababin yang ketiga rumus bacaan jelas dapat kita ketahui dari penulisan tanwin dhammah. Dhammahnya ditulis dengan satu dhammah saja seperti angka 69. Ada dhammah satu dilengkapi dengan tanda tutup seperti bacaan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Salamun dhammahnya satu disertai dengan tanda tutup. Ini artinya salamun harus dibaca dengan jelas. Salamun hiya hatta fajr demikianlah rumus bacaan dengung dan rumus bacaan jelas pada huruf nun mati tanwin atau mim mati versi mushaf Timur Tengah kalau kita perhatikan dari mushaf Indonesia maka rumus ini tidak dapat kita temukan rumus ini hanya kita temukan dari mushaf Timur Tengah sehingga apabila anda menggunakan mushaf Timur Tengah, Walaupun anda belum menguasai izhar, iklab ataupun yang lainnya, maka dengan mengetahui rumus-rumus tadi sudah terbantu anda dalam menguasai ahkamul gunnah atau bacaan-bacaan dengung.